Oke, sekarang kita berada di salah satu booth di KDCM. Ini booth yang satu-satunya yang berbeda di antara semua, yaitu Sigma College. So kita akan bersama dengan satu orang yang akan menerangkan kita apa itu Sigma College. Bersama dengan Rudy. Macam mana? Kita nambah sekali kita sudah. Ya saya. Oke, Rudy. Kenalkan apa ini Sigma College. Oke. Okay, hi everyone. Okay, selamat datang ke konser Kupi-Kupi FM yang kali ketiga. Alright. Okay, kami salah satu sponsorship untuk konser Kupi-Kupi FM pada tahun ini. Dan ini adalah yang kali ketiga juga. Dan kami adalah Sigma College Sabah yang bertempat di Bundusan Kota Kinabalu lah, Penampang. So, apa yang kami ada hari ini adalah kami ada beberapa games. Kami ada dua games. So, games yang pertama adalah yang pingpong, terus kita kasih masuk anu pingpong ni, baru kita nampak dapat hadiah lah, okay? Macam ni lah, so ramai yang beratur. Okay, so yang kedua adalah so ini adalah dart, game dart. Ini ya game dart dan siapa next? Siapa yang ingin mendart? The last kali. Kami juga ada buat pameran, so pameran pendidikan kerjaya, pendidikan kerjaya, di mana kita ada menawarkan beberapa program seperti diploma pendidikan untuk anak-anak, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan juga peringkat ijazah. Ijazah ni kita ada banyak, tapi kalau kita mau tahu lebih lanjut, kita boleh datang ke Speedy Boots di Sigma College. So hari ini kita bukan saja ada games, tetapi kita ada juga jual baju Sigma College. Okay. Sorry. Ini baju sangat limited. So kamu boleh dapatkan di sini. Berapa DP harga? Harga dia 20 ringgit. Okay. Kita ada shocking sale. Oke, tadi kalau tanya cakap pasal diploma pendidikan awal kanak-kanak, boleh terangkan apa itu pendidikan awal kanak-kanak? Seperti itu disediakan diploma, mungkin orang akan, kalau kita tidak kasih terang, orang akan salah pengertian. Okay. So secara ringkas ya, diploma pendidikan awal kanak-kanak ini khas untuk kepada mereka yang lepasan SPM, sama ada SPM, SCPM, DBM yang vocational. Diploma pendidikan awal anak ini dia khas kepada untuk yang macam pendidikan anak-anak, guru taska, selain daripada guru taska dia juga writer untuk buku cerita dan banyak lagi. Jadi aspek ini sangat luas. Jadi kalau macam kamu tahu lebih lanjut, kamu boleh jumpa kami sama ada di booth pada hari ini atau hari-hari yang lain di kami punya campus lah. Oke. Okay. Ya. Nah, itu dia satu penerangannya begitu mendalam dan merinci, paling padat sudah tuh. Okay. Apa-apa pun, terima kasih. Sama-sama, Ruth. Artis. Dia penartis. Oke. Okay. Bersama bersama dengan Asmi, bersama dengan Evan di dalam live interview lagi ke FB. So, terima kasih. Sama-sama. Dan sampai kita jumpa. Oh ya. Yeah. Oke, okay, thank you. Ya, so kalau kamu mau datang, mau dapat hadiah ini, kamu datang dari sini. Oke, okay, thank you. Thank you so much, thank you, Freddy. Freddy, kami punya pun. Yes, okay. Thank you so much. Okay, bye. Bye.